Nah, teman-teman semuanya, jadi dari kemarin tuh banyak banget yang ngetik ke saya tentang permasalahan ini nih. Jadi ternyata ada ribut-ribut nih antara si Arnold dan juga sama Sandi. Dan saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau dilihat dari videonya, itu kejadian di tim 1 atau tim drama di hari terakhir syuting. Nah, kalau saya pada saat itu memang lebih banyak syuting di tim action. Jadi saya nggak tahu tuh, nggak ada di lokasi itu gitu loh. Karena lokasinya lumayan jauh, harus pakai motor. Jadi gini ya, kita syuting 5 episode itu harus selesai dalam waktu 8-9 hari. Jadi kebayangkan gimana capeknya, gimana kita dikejar-kejar sama kerjaan. Nah, mereka anak-anak TBH ini, anak-anak TikTokers, mereka bahkan sampai nginep loh di lokasi, sampai tidur di mobil deh. Dan Arnold sendiri itu sampai cancel beberapa jadwal dia untuk syuting di series ini. Jadi kebayangkan bagaimana hektiknya, gimana capeknya gitu loh. Situasi panas, udara panas, kurang tidur, begadang, capek. Jadi ya, pasti sensitif lah. Apalagi kan masih muda semua. Jadi ya, sebenarnya sih aku sangat menyayangkan ya kejadian ini sampai viral seperti ini gitu loh. Harusnya kan ini bisa diselesaikan baik-baik. Tapi gue juga di sini tidak mau menyalahkan dan juga tidak mau membela siapapun. Ya, saya hanya berharap ke depannya juga ini udahlah, kita baik-baik aja dan kita selesaikan yuk dengan kepala dingin. Tapi mungkin nanti saya akan coba ajak ngobrol si Arnold yang juga sama Sandi. Jadi jangan sampai kejadian ini bisa mempengaruhi series kita nanti ke depannya. Oke, kita nggak boleh ngejudge siapa-siapa ya sampai kita tahu kebenarannya. Oke.